Nikita Willy lahiran di RS Langganan artis Hollywood, Keril Sultan gak minta endorse sana-sini. Nikita Willy akan melahirkan di Amerika Serikat. Ia dan sang suami, Indra Priawan, telah memilih rumah sakit terbaik untuk kelahiran putra mereka nanti. Lewat YouTube, Nikita Willy mengumumkan rumah sakit pilihannya adalah Cedar Sinai Medical Center, Los Angeles, California. Ini merupakan salah satu rumah sakit terbaik di Amerika yang jadi langganan artis Hollywood. Cedar Sinai Hospital ini adalah salah satu rumah sakit terbaik di Amerika. Kalau kalian pernah baca berita, banyak banget selebriti dunia seperti The Kardashian, Jenner, Beyoncé, Victoria Beckham lahiran di rumah sakit ini, jelas Nikita Willy dalam video YouTube miliknya yang diunggah pada Sabtu, 26 Februari 2022. Proses persalinan Nikita juga akan ditangani oleh dokter ternama, yakni Thais Aliabadi. Ia merupakan dokter yang pernah menangani sederet nama besar Hollywood, termasuk Kylie Jenner dan istri John Legend, Chrissy Teigen. Fakta tentang rumah sakit yang akan menjadi tempat persalinan Nikita Willy lantas menjadi perbincangan hangat di akun TikTok Armando Estrada 24. Banyak netizen yang menyebut Nikita dan suami adalah sosok Sultan. Sementara itu, Nikita Willy diperkirakan akan melahirkan pada akhir Maret atau awal April mendatang. Menurut Indra, ia ingin memberikan fasilitas terbaik untuk putranya sehingga memilih Amerika sebagai lokasi persalinan sang istri.